kita bekerja sama, didukung dan difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Nanti cara pemusnahannya tadi kita saksikan sama-sama kapal yang di sana tadi dengan dihancurkan ya, karena ini putusan pengadilan, dan tadi peralatannya dengan cara dibakar, dan kapal yang ada di Pulau Datuk akan diisi dengan pasir dan dibolongin ya, sehingga kapalnya akan tenggelam.